Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial tentang cara kirim file PLP PixelLab lewat WhatsApp agar bisa diedit oleh orang lain. Nah, buat kalian nih yang suka ngedit gambar lewat aplikasi PixelLab, nah, kalian bisa lo meminta teman kalian untuk berpartisipasi mengedit gambar kalian. Nah, kalian bisa mengirim file PLP ke teman kalian tersebut yang nantinya bisa diedit oleh teman kalian. Nah, misalnya di sini saya akan mengirim file PLP yang ini. Nah, caranya adalah kalian simpan dulu sebagai project. Kalian tap icon yang ini. Lalu kalian pilih yang save as project. Di sini kalian beri nama seperti ini. Jika sudah, kita tap OK. Nah, langkah selanjutnya kalian tap My Project. Nah, di project yang baru saja kita simpan tadi, kalian tap tombol share yang ini. Nah, di sini misalnya saya akan mengirim lewat WhatsApp. Kemudian saya akan mengirim di Telkomsel ini. Kita tandai, lalu kita kirimkan. Nah, sebentar saya akan menyalakan internet. Nah, sudah terkirim. Nah, itulah dia cara mengirim file PLP PixelLab lewat WhatsApp. Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.